Bagas, enak kali. Masuklah, bro. Ini mau nambah lagi nih, guys. Kalau guys, aku juga gak tahu nih apa namanya. Ada pisau. Apa sama Mbak Sulis karena peri? Gasnya mentang. Sini kita entang. Makasih Pak Sulis, aduh. Ya, berapa terima kasih ya Bang Kini. Yeah. Tadi salah, Dek. Makasih. Potong-potong. Ini bedakan sama gitu. Memang enak gepreknya. Bagi teman-teman nih yang ingin makan geprek di NT Cafe tempat Pak Sulis. Karena Abang tadi mau pergi kan. Ya udahlah, geprek bensu aja. Kami emang apa makan geprek gitu. Ya udahlah, geprek bensu aja lah. Beli apa? Beli apa di luar? Itu ownernya, guys. Kecap. Dan ada kecap. Ada gitu. Owner. Dibuat minum orang. Hari pertama gratis, guys. Hari kedua enggak datang-datang lagi. Aduh, ya. Guys, ada tukang urut, guys. Iya, guys, siap dipanggil ya, guys. Nomornya ada di bawah. Bawa meja. Pokoknya lengkap lah, guys. Ada spaghetti, ada burger. Sponsornya teh botol Sosro. Iya. Apapun makanan minumannya. Apapun makanan minumannya tetap teh botol Sosro. Apapun makanannya minumannya teh botol Sosro. Pedas. Harganya berapa nih, Bang? 17.000. 17.000, mau enggak, Kak? Masih murah nih, guys. 17.000. Pasangannya, guys. Busuk banget, guys. Luar biasa. Guys. Guys. Guys, parkir alhamdulillah datang, guys. Enak banget, guys. Kan di luar jam kerja, boleh lah ngomong yang enak yang lainnya. Nanti datang surat. You know. Hah? Nanti datang surat, nak. Pedas, mes. Pakai kecap ya. Apa, guys? Gila, guys. Dari geprek bensu mana enak cabenya, guys? Ini, guys. Kalau makan di geprek bensu mungkin lebih enak juga. Tak ini lah ini, guys. Enggak, sumpah, memang enak ini, guys. Guys. Jujur. Sumpah, guys. Enak kali. Masuklah, bro. Ini mau nambah lagi nih, guys. Lah, guys, badan aja yang kurus, guys, ha. Makan enggak usah tanya, guys, banyak. Ini belum datang burgernya lagi nih. Belum burger. Spaghetti lagi nanti. Spaghetti ya nih, Bang. Iya, kau enggak ada pesan. Hitung aja berapa. Sampai enggak sih bilang, Bang. Pesan semua. Iya. Ini bayar kan? Kalau guys, aku juga nggak tahu nih apa namanya burger ya. Ada pisau, ada garpu. Yang penting spesial aja. Spesialnya itu pakai garpu, Bang. Pokoknya spesial aja. Ini namanya apa nih, Bang, burgernya? Spesial burger. Spesial burger. Aku mau potong pertama ini untuk seseorang yang aku cintai, guys. Siap tuh? Iya. Namanya? Masih aku. Messi udah ada burger. Randy bodoh ya. Apa? Sambal. Enggak pandai motongnya, Bang. Eh, bodoh motongnya enggak pandai. Maaf ya, guys. Aku enggak bisa motongnya. Bang, baru dari kampung, guys. Ayo, kenalan aja. Di tempat Pak Sulis, enggak? Biar aku suapin Kak Noveri. Biar romantis ya, guys. Ada nyanyi-nyanyi nanti. Apa rasa? Guys, yang kehilangan aja lah, guys. Iya. Kejunya jatuh. Tak cocok makan di tempat orang kaya, guys. Pakai pisau. Sebenarnya burger tu makannya pakai tangan. Halo, guys. Ini lah, guys. Ini namanya hip. Galau, guys. Makannya bagaimana? Dah liatin rasanya mana? Orang makan 42. Kalau di KFC itu original burgernya kecil kali, guys. Gak kayak ini rasanya gak ada isinya. Tapi kalau ini, guys, ada lettuce, ada tomat, ada telur, ada patty-nya. Pokoknya lengkap, guys. Harganya berapa, Bang? Ini 20.000.
20.000. Yeah. Harganya 20.000, guys. Ini berapa? Bagi yang penasaran nih, guys. Datang aja ke RG Cafe di Sutomo dan Sutomo pas di samping masjid nih, guys. Depan masjid. Asrama Pancasila. Di Asrama Pancasila, guys. Lupa. Kali. Cocok. Tempatnya cocok. Hah? Untuk para pemuda. Apa? Punya brand pamper nih kan? Tapi mereka nggak juga. Cuma dia dirajang gitu lah. Juga dirajang. Tidak dirajang lah. Guys, kita daur ulang. Daur ulang. Terima kasih. Review. Chicken rock and roll. Apa cara chicken rock and roll? Ini spaghetti apa namanya, Bang? Bolok nice. Dari tadi kita makan kemakan aja, guys. Ini pakai keju, guys. Yeah. Aduh. Hari ini memang luar biasa, guys. Kita makan aja. Sponsornya RG Fried Chicken. Jalan Sutomo. Bang, ini keju apa, Pak? Ini spaghetti apa, Bang? Itu bolok nice. Orang yang saya cintai adalah Kak Noveri, guys. Saya mau dia dulu yang pertama kali. Keluarkan maksudnya, guys. Ini Kak Noveri. Mereka udah sudah nampak bang. Mungkin ini aja lagi, Bang. Wow. Panas deh. Enak, Kak? Ya, saat itu waktu masak tuh di potong, enggak sampai kelam. Kayak gini. Kurang. Nih, apa? Kan. Potong. Kayak romantis gitu. Ini udah diaduk-aduk dulu. Ini rasa apa, Bang? Carbonara. Lagi dapat kering-kering aja. Jangan makan lapar gitu loh. Berbagi. Ini guys, kenyal. Rasanya kenyal-kenyal. Sausnya campur ayam juga kan, Mak? Iya, ada ayamnya. Ayam cincang. Eh, enggak ayam tuh dong, itu apa tuh? Daging bodoh. Daging giling tuh. Daging giling, guys. Pantasan enak. Rasa. Kalau kita makan ini, guys, kayak merasa makan rendang. Kok rendangnya jauh beda. Kalau ini yang suka creamy di sini dia. Kita coba yang warna putihnya, guys. Apakah rasa Messi, guys? Ini makanan paling tradisional malam ini, guys. Aduh, guys. Aduh, guys. Tulang sama kita ya. Ini makanan jajanan pasar malam ini. Pasar orang menengah. Pasar di Italia. Kalau aku suka carbonara. Abang suka carbonara? Aku suka carbonara. Enggak dari sini, dong. Ini carbonara tuh bodoh. Ini carbonara. Oh. Ini nama carbonara kok. Emang enak itu suka Bang Samsul. Bagus. Tuh kan nah, rasanya. Ini namanya aja itu udah. Tapi jangan dibawa sana juga ya. Ini banyak karbohidratnya, Nes. Nanti kan kenapa begini? Guys, ini loh. Ya wet, guys. Namanya carbonara. Guys. Nikmatinya, guys. Tapi sih ya dari tangan piringnya. Enak ini aja, lu suka ini. Kalau aku suka yang ini, ini guys. Ini yang biasa, guys. Aku ini suka biasa. Yang luar biasa. Yang keju. Suka yang ini, guys. Aduh. Karena kita udah kebiasa makan keju, guys. Dari tadi kita, guys. Makan ubi rambat, ngomongin keju. Yuk cepat yuk, kalau mau coba. Habis ini. Orang kamu makan spaghetti, guys. Untuk orang ini, closing lagi. Ini sama spaghetti tadi ya. Lebih enak dari kumi yang aku makan, guys. Iya, kumi ini mau dari itu aja. Daripada minas lebih enak juga, guys.